Pastinya kita melibatkan semua pihak ya, di sini kan banyak sekali stakeholder yang terlibat ya, dari Kemenkumham, PUPR, BUMN semua, tapi juga masyarakat kita libatkan. Nanti juga acaranya juga kita buka untuk masyarakat sehingga semua masyarakat bisa menikmati, tapi juga ada UMKM, nanti kita libatkan puluhan UMKM supaya ada pemerataan ekonomi dan juga ada dampak ekonomi di daerah ini. Tenaga kerja sendiri, Pak. Ada berapa banyak tenaga kerja harus dok kita kerjakan? Ya, itu nanti di masih nanti di Februari. Kita kan sekarang lagi sedang area kawasan yang kita perbaiki. Lalu nanti step kedua di awal Februari kita akan mulai masuk untuk beautifikasi, lalu juga untuk eventnya sendiri di mana itu kita akan melibatkan masyarakat daerah untuk tenaga kerja. Dengan siapa, Mbak? Ini kan ada program dinas ini yang namanya ya kan, mengapa saya tidak bisa berpartisipasi, baru kita nggak partisipasi keluar yang bagus kan, ada Pemda tuh tahu tapi tuan sebagai tuan rumah harus jadi tuan rumah yang baik. Tuan rumah kan kalau kultur barat ada tamu menyediakan makanan dua kali lipat dari jumlah tamu, siapa untuk empat juga gitu. Jadi nanti seperti itu area ini.